karantina ya guys. Ini fasilitas yang ada di kamar lagi karantina di kapal pesiar. Fasilitasnya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, fasilitasnya di kapal pesiarnya. Kita di sini karantinanya selama 14 hari. Sekarang udah masuk hari keempat teman-teman. Bisa lihat sendiri. Ini kamarnya guys. Di sini langsung laut. Teman-teman. Ini keadaan malamnya kayak gini nih. Kapal juga, kapal pesiar juga teman-teman. Sana juga ada kapal pesiar. Jadi semua kapal di sini belum bisa berangkat teman-teman, belum bisa berlayar. Berhubung karena masih ada corona, jadi semuanya masih stay di sini. Kalau udah ada apa perkembangannya, perkembangan coronanya kalau udah agak redah dikit, baru kita mulai berlayar. Dari teman-teman ada yang mau kerja di kapal pesiar, silakan komen sebanyak-banyaknya. Saya tahu saya bisa bantu, mungkin mengarahkan ke tempatnya atau ke agen yang mana teman-teman. Karena kita kerja di sini juga semuanya itu melalui agen. Soalnya kalau kita sendiri yang ngelamar kayaknya susah teman-teman. Karena adanya agen makanya semuanya jadi mudah teman-teman, semuanya yang ngurus agen. Oke. Ya teman-teman, ini saya lagi di atas kapalnya teman-teman. Saya lagi di atas kapal. Yang suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ini sekarang jam 9 malam. Kamarnya oke. Ya oke. Kualitas hotel berbintang. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Yang belum like, subscribe, silahkan subscribe dan komen di bawah sini. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.